Ustadz, sekarang ada salam corona dengan berbagai versi. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Wabah itu jangan dijadikan sebagai bahan olok-olokan bahan candaan. Malah, anak kopi corona, <Susuruh> jangan. Yeah. wabah penyakit itu jangan dijadikan bahan untuk olok-olokan bahan untuk mainan ya. Yeah. jangan karena terkesan meremehkan terkesan apa meremehkan padahal memang penyakit ini berbahaya ya. Yeah. itu kita tidak pungkiri makanya kita melakukan berbagai ikhtiar ya. Yeah karena kita tahu itu berbahaya maka kita berikhtiar. Bukan malah dijadikan sebagai bahan-bahan apa? -bahan, candaan, guyonan, ejekan. Jangan, ya. Toh kita sudah punya salam yang lebih keren daripada salam corona. Nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu ngapain kita bikin salam baru. Ya. Yeah.